Ini tempat makan Hotel Merdeka Kediri. Asik-asik. Mbak, kasih kamar 134. Masuk ya, Mbak. Nah, ini ruangannya cukup bagus ya. Jadul, asik. Kita lihat yang paling samping ini bentuknya gerobak. Apa nih? Wow. Pisang. Pisang. Tulisannya di atas daun nangka. Ditulis pentol. Pentol itu apa? Oh, pentol itu semacam bakso. Wah, wow, ada baksonya. Siapa yang mau bakso? Mau bakso, Mas bakso. So, nah, ini ruangan lagi. Lihat-lihat. Tamu-tamu udah pada sarapan. Berikutnya setelah pentol kita ada minuman hangat. Jai panas. Dimasak di teko jadul jai panas. Bunyi enggak? Ini minuman biasa. Sama gua. Tulisannya yang khas, tulisannya irisan buah. Nah, ini jamu susu. Ini jamu apa ini? Enggak tahu jamu apa. Nanti nyoba ini jamu. Oke. Jangan. Ini olahan biasa. Wah, ini apa? Oh, ini jajanan pasar. Jajanan pasar. Halo, Mbak, ini bikin telur. Pagi, Mbak. Ibu, ya, Bapak. Ya. Ini tempat makannya. Nah, tulisannya itu. Sambal, pecel, bumbu gado-gado, bumbu pecel, sambal tumpang. Ini bubur rampenya. Berikut ini tempeyeknya. Ini lengkap. Ini apa ini? Bubur ayam. Ini gulai kambing. Ini gulai kambingnya ada. Gulai kambing. Nah, ini lauk besarnya. Ayam goreng Laos. Ini ayam goreng Laos. Ini enak nih. Kalau mau goreng Laos. Ini sambal goreng kentang. Yang khas ditulis di atas daun pisang. Ini namanya soun goreng.